Bahaya sekali itu virus. Sampai-sampai Labuan Bajo kami sepi seperti ini. Kemarin dulu, di Penopo ini tempat berkumpulnya orang, termasuk orang-orang yang mau berwisata. Ada yang duduk-duduk sambil melepas capek, dan ada yang menunggu speedboat datang untuk antar ke kapal. Ini jalan juga biasanya ramai sekali. Banyak oto-oto yang lewat, termasuk Honda-Honda. Bahkan jalan ini tempat sawi-sawi kapal lalang sambil angkut barang bawa ke kapal. Karena semua barang mereka beli di sini. Karena ada beberapa minimarket dekat ini jalan. Menjelang malam, pendopo di depan dermaga kayu ini tambah ramai karena menjadi lokasi kuliner. Tapi gara-gara itu virus, sekarang jadi sepi. Sama persis waktu beberapa tahun yang lalu, sebelum merontau keindahan kampung kami ini. Sekarang sudah tidak ada lagi mama-mama yang sibuk buat masak. Sekarang tinggal ini gerobak saja. Ini gerobak sudah mulai berkarat, kotor, bahkan tidak terawat lagi. Tidak tahu lagi kerja apa itu mereka mama-mama. Kalau sawi-sawi kapal sekarang juga banyak yang termenung di atas kapal kosong. Karena biasanya mereka antar tamu. Sampai-sampai mereka tiap pagi dan sore cari makan di laut. Mereka mancing ikan untuk mereka punya perut. Tidak tahu lagi sampai kapan ini sepi. Macam kelor, rinca dan padar. Mungkin juga sudah mulai rindu untuk dikagumi. Sama seperti komodo, manta, paus, atau mungkin juga lumba-lumba sudah kangen buat disapa. Sementara ini, kami yang di Labuan Bajo sudah bingung untuk bersikap. Apakah harus bahagia atau menangis dengan kesunyian ini?